Kalian ngapain sih ganggu-gangguin jalan? Hah? Motor siapa ini? Suratnya mana? Mana izin dan? Sini, siap. Jadi, mana? Siap dan. Kalian ngapain sih ganggu-gangguin orang? Enggak. Eh? Nyeting dan. Apa? Nyeting. Iya, gangguin orang itu namanya. Mohon maaf dan. Suratnya mana? Iya dan. Buka nomor mesinnya. Alerasa beta rasa. Bang, STNK-nya doang ini? Iya dan. Fotokopi itu? Enggak fotokopi lah dan. Ada, maaf dan. Yang mana? Dan. Ini kenapa enggak dipasang plat? Baru saya ambil dan. Dari mana? Dari? Masuk. Data pusat kemarin. Selamat pagi, Bro. Jangan saya lihat lagi di sini ya. Siap. Sudah tertutup. Ya. Iya, Dan. Jangan saya lihat lagi di sini. Wilayah di jantung. Tari-tari. Pinggir, woi, pinggir. Pinggir. Turun. Apa? Habis minum? Iya, Pak. Turun. Baru dari tadi, Pak. Dari awas, Cak. Itulah kan, itulah. Apa banyak rupanya minumnya? Iya, banyak kali minumnya. Pak. Hah? Banyak kali minumnya, Pak. Cis. Bukan narkoba kan? Enggak, bukan enggak narkoba. Habis dari KB kita, Mas. Baru dari mana? Ini dari KB mana? Itu persauran. Hah? Persauran. Minum apa tadi? Minum bir lah, minum bir. Ya udahlah, pulang kalian. Ini ya? Kita mau pulang. Jangan Mas. Dihabis-habisin duitnya. Iya, iya. Minum apa dari kamput? Enggak, bir doang. Sama bir. Itu aja gunanya kemana? Iya, pulang tidur. Abis tutup. Apa kerja di mana? Iya, kita rata-rata super sih. Apa? Ya udahlah, jangan dihabisin iya, duitnya buat minum. Iya, kalau minum terus nanti livernya rusak. Iya. Mana? Ya. Oke, istirahat, mana? Pulang tidur. Ya. Iya. Oh ya. Oh, kenapa? Pak. Kenapa? Pak, saya takut, Pak. Tadi saya turun dengan orang, Pak, di sana. Jadi mau nganterin pulang, Pak. Terus sekarang mau ke mana? Hah? Pak, saya takut sama dia, Pak. Ini mau ke mana? Saya mau pulang, Pak. Pulang ke mana? Ke Cakung, Pak. Ini Cakung? Ya, enggak, saya tadi turunin orang, Pak. Gimana? Siapa? Di kantor polisi aja gimana, Pak? Siapa? Yang nurunin siapa? Bapak polisi, ya? Ya, polisi. Saya kena. Pak. Sama teman saya dapat kenalan, Pak, di kafe. Orangnya ngomongnya mau nganterin saya pulang, taunya turun ngajak saya ke sini, terus saya takut, saya minta turunin di sini aja. Di mana yang itunya? Orangnya? Orangnya? Orangnya udah pergi. Terus? Saya ikut bapak kantor polisi ini gimana? Ngapain? Lah, mbak ini orang mana? Saya, dari Surabaya, Pak, dari Jawa. Terus? Aduh, saya takut untuk ketemu bapak. Kenapa? Saya takut, Pak, tolong, Pak. Iya, kenapa? Justru itu,
Pak, saat diturunin sama orang di sini. Nah, terus? Ketemu Bapak. Terus gimana? Diturunin gimana? Diturunin di sini. Terus tinggal di mana? Saya. Tinggal di daerah Gempa. Orang Surabaya? Iya. Bisa saya lihat identitasnya? Iya, Pak. Maaf ya. Ya, itu ada teleponnya? Iya, Pak. Ini, Pak. Identitasnya? Ini? Iya. Tinggal di Surabaya? Iya. Terus di sini kerjanya apa? Di sini saya lagi main-main aja gitu loh, Pak. Saya lagi main-main aja. Main-main gimana? Maksudnya di sini mau cari kerja sekalian main-main aja gitu. Tadi di sama cowok? Iya, sama cowok. Terus dapat kenalan dari kafe. Coba. Terus dia bilang mau nganterin pulang, katanya diturunin di sini. Diajak ke sini. Oh, terus? Oh, diajak ke sini, terus saya minta turun aja di sini. Terus? Gimana, Pak? Tolong saya, Pak. Bisa, Pak, ikut Bapak atau gimana? Loh, makanya saya lihat kok bisa sendiri di sini. Iya, Pak. Enggak, ceritain dulu yang sejujurnya. Ke tempat yang rame, yang sepi, yang banyak orang. Ini udah ada polisi. Iya. Saya polisi, saya. Iya, Pak. Justru itu, Pak. Saya takut sekali, Pak. Untung ada Bapak. Kenapa? Enggak, ceritain dulu yang jujur. Ini enggak lagi mabok kan? Enggak dalam pengaruh narkoba kan? Enggak. Jangan bilang enggak. Saya kan dari kafe, Pak. Dapat kenalan gitu loh. Minum di kafe. Mau nganterin saya pulang. Minum tadi di kafe. Iya, di kafe. Di mana itu? Di dekat jalan tol sini juga. Terus? Di kafe di dekat jalan tol, Pak. Terus? Terus di dekat jalan tol, terus saya ya itu, saya ikut dia gitu. Dia bilang katanya mau ngetip saya, mau ngajak minum-minum. Katanya pulang mau nganterin saya, nganterin naik saya mobil. Di sini, Pak. Iya. Naik mobil, terus? Naik sepeda motor. Naik sepeda. Ngajak saya ke sini. Taunya ngajak saya jalan ke sini, Pak. Tempat ini, terus saya takut, saya minta turunin di jalan aja. Oh, mau ini. Mau di itu, dipuluk-pulukin. Iya, dia pokoknya orangnya rese gitu, Pak. Ada jalan saya ke tempat-tempat sepi gini, saya takut, saya minta turunin di pinggir jalan. Oke, aja, ikut kita. Tapi saya periksa dulu tasnya sebentar ya, maaf ya. Taruh di sini, Pak. Kok bisa kejadiannya seperti ini? Iya, Pak. Eh? Kenapa bisa seperti ini? Di Kemang? Nah. Ini, coba lihat itu dompetnya, maaf. Ini apa ini? Coba saya lihat. Oh, itu. Enggak pakai narkoba kan? Enggak, Pak. Minum? Minum juga enggak. Loh, itu cuma kok? Minum dikit aja, tapi enggak banyak, Pak. Tapi kayak pakai narkoba. Eh? Enggak pakai sabu. Enggak swear, Pak, enggak pakai narkoba sama sekali. Aduh, Pak, makasih deh, Pak, untuk ketemu Bapak di sini. Lah, tinggalnya di sini di Kayu Tinggi di mana? Enggak, di itu, di Gempa. Gempa itu di mana? Di Jalan Haji. Hah? Hah? Di Menteng. Ujung Menteng. Di Menteng. Di Jalan Haji. Pak. Ujung Menteng. Ujung Menteng. Ha. Di situ ngekos apa, Pak? Apa? Ngekos apa? Saya. Ngekos. Tinggal di tempat siapa sih? Hah? Tinggal di sendirian. Kok bisa? Sendirian, Pak. Ngekos sendirian. Iya, kok bisa? Iya, Pak. Tadi dikenalin sama teman? Iya, tadi kenalan gitu loh, Pak. Di kafe saya kan cari kerjaan, Pak. Tempat-tempat kafe gitu loh. Terus dia bilang mau ngajak saya minum-minum ke Keprat. Abis itu pulang, katanya mau nganterin pulang. Taunya diajak ke sini, saya takut saya minta di mana? Diajak ke mana? Hah? Yang sepi-sepi itu? Apa mau diajak ke rumah? Dia bilang mau nganterin saya, taunya diturunin di sini, tempat sepi-sepi gini. Oh gitu. Saya antar ke polsek ya? Nanti iya, Pak, dari polsek. Polsek saja, Pak. Lu bonceng dia aja? Lu naik gua? Oh ya udah bertiga. Komandan, selamat pagi. Nih, kantor polisi nih. Ini, situ. Nah, sama bapak itu, ya. Laporan sama bapak itu. Komandan, selamat pagi. Nah, sama bapak itu ya. Selamat pagi viewernya Raimas Backbone MP Ambarita. Pagi ini kita baru melakukan 2/3 dari patroli, baru 4:30, kurang 1.5 jam lagi. Patroli itu tujuannya melindungi, mengayomi masyarakat. Kenapa?
karena kita digaji oleh masyarakat, bukan digaji untuk ngoceh-ngoceh sampai mulut berbusa. Jadi kawan-kawanku, patroli itu intinya adalah melindungi masyarakat itu sendiri, itu intinya. Karena ada slogan jiwa ragaku untuk pengabdian. Jadi sekarang apapun yang terjadi, hujan, badai, rintangan, parit-parit, semak-semak, lalang, belukar, saya akan tetap patroli karena tujuannya itu mulia. Tadi ada mbak-mbak, tapi kalau menurut saya sih there's something wrong with her karena indikasinya dia adalah pengguna narkoba jenis sabu. Cuman karena memang situasinya di situ sepi, terus dia katanya ditinggal sama seseorang, terus ketemu di kafe, ya saya antar aja ke polsek tadi. Gunanya untuk apa? Ya udah biar itu jadi urusan polsek, biar kita bisa melanjutkan patroli. Hari ini, pagi ini banyak gangster-gangsteran berkeliaran, tapi nggak di timur. Jadi kita sedang pantau sekarang ini ada si Munjir, ada si Ira, ada si Upi, ada si Mendi. So, kita melakukan segala sesuatu ini hanya untuk masyarakat. Tujuannya untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai banyak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan masyarakat. Tadi kita banyak melakukan pemeriksaan. Kalau dia masih hanya sebatas pelanggaran-pelanggaran, ya sudahlah, diingatkan. Orang mabok, terus bonceng bertiga, nggak bawa STNK tapi yakin STNK-nya itu ada, ya sudahlah. Karena target utama saya adalah menangkap begal, kuranmor, narkoba yang ada kedapatan di jalanan. Itu standar operasional patroli, biar masyarakat tahu. Polisi itu universal, namanya artinya polisi itu adalah sebagai tembok pemisah antara si buruk dan si jahat. Jadi kalau oknumnya udah sibuk ngomongin itu, ngomongin ini, terus kerjanya kapan, prestasinya apa, seperti itu. Jadi sobat-sobat Raimas, tetap melakukan yang terbaik, tetap melakukan kebaikan. Agar apa? Satu, agar enggak mencuri. Terus yang kedua, enggak mengiklankan pencuri. Itu sama dengan mencuri itu namanya. Jadi kawan-kawanku, tetaplah berbuat kebaikan agar kamu memiliki bekal nanti suatu saat. Kalau kamu selalu di dalam ruang lingkup yang jahat, kamu akan tetap untuk keluar dari ruang lingkup jahat. Contohnya mencuri, terus kamu mendukung pencuri itu dengan mengiklankan pencuri itu di media sosialmu, dan itu sangat memalukan. Sementara hal-hal yang lain yang tidak penting kau urusin. Nah, itu contoh-contohnya. Terus jangan terlalu banyak bicara prestasi enggak punya, ya. Karena orang bisa menilai siapa kau dari apa yang kau utarakan dan kau bicarakan. So, kawan-kawan, sobat-sobatku, tetaplah kalian berbuat baik. Agar apa? Agar terbiasa berbuat baik. Di dalam hidup ini, kita nggak perlu ngomong kita jago, kita tinggi, kita melakukan ini. Masyarakat yang menilai. Jadi segala sesuatu kebenaran, segala sesuatu tentang apa yang kau lakukan, itu masyarakat yang menilai. Langit tidak perlu mengatakan dia tinggi, matahari tidak perlu mengatakan dia panas. So, kawan-kawanku, sobat Ambarita yang sangat kucintai, pesanku hanya satu: tetap berbuat baik, karena inti dari berbuat baik adalah tetap berbuat baik walaupun tidak mendapatkan yang baik. Terima kasih, saya Aibda MP Ambarita mengucapkan terima kasih telah menonton patroli kita pagi ini. Ciao, ciao.